gimana setelah ikut intensif chess course? Seneng gak kamu? Seneng. Belajar apa aja selama 5 hari, 5 hari ini? Belajar opening, belajar apa kayak middle-middle, terus partai-partai grandmaster, apa puzzle-puzzle sama endgame. Menurut kamu itu yang kamu pelajari bermanfaat nggak untuk karir catur kamu ke depan? Bermanfaat. Seneng ya kamu ya, jadi merasa banyak dapat ilmu ya. Ya. Terus kalau nanti ada lagi program seperti ini, intensive chess course, gimana? Kira-kira kamu mau ikut lagi atau gimana? Ya pastinya mau. Oke. Terus guru-gurunya gimana tuh yang kemarin? Guru-gurunya sih baik, terus kalau nerangin jelas juga. Oke. Ya, makasih Nela. Halo Marvel. Halo. Mau tanya-tanya dulu ya. Iya. Gimana nih setelah 5 hari ikut program intensive chess course? Gimana rasanya? Ya, saya sih pastinya sangat senang. Oh. Selama 5 hari ini apa yang kamu dapatkan? Kita diajar oleh Pak Irwan Prasadikin dan juga mempelajari tentang pembukaan Roy Lopez serta kita dikasih puzzle-puzzle-nya. Kemudian kita juga diajar oleh Pak Dedelio dan kita mempelajari cara membuka Sicilia variasi Najrok dan juga petak-petak kombinasi yang ada di Sicilia variasi Najrok dan juga pembukaan Roy Lopez petak-petak kombinasinya. Dan kita juga diajar oleh Pak Anjas Navika. Kita belajar tentang kekuatan sepasang gajah dan juga struktur bidang. Kemudian kita diajar oleh Pak Susanto Megaranto. Kita belajar cara menilai posisi, centralization of the king, principle of two weaknesses, dan juga pertukaran buah yang tepat. Dan juga kita mendapat kesempatan untuk 2 kali simultan dengan Pak Susanto Megaranto. Kemudian di 5 hari tersebut kita menganalisa partai-partai sendiri atau partai-partai dari pemain-pemain terkenal, pecatur terkenal? Ya, kalau kita lagi simultan tadi sama Pak Susanto, itu kita menganalisa partai sendiri. Tapi juga kita menganalisa partai-partai GM dan Master juga. Oh, jadi dari hasil permainan kita dianalisa ya kalau ada kesalahan, supaya selanjutnya tidak dilakukan lagi. Oke. Dari topik bahasan itu, mana yang menurut kamu paling sulit untuk dimengerti? Menurut saya sih yang principle of the two weaknesses. Oh, susah ya. Iya. Dan pelaksanaan 5 hari menurut kamu gimana? Kurang atau terlalu lama atau gimana? Ya, menurut saya sih kurang. Kurang ya? Iya. Oke. Jadi kalau misalnya berikutnya nanti ada program yang sama seperti ini, mau ikut lagi? Mau pastinya. Oke, terima kasih Marvel. Iya. Terima kasih Pak Irwanto. Terima kasih Pak Dede. Terima kasih Pak Anjas. Terima kasih Pak Susanto. Terima kasih Siwa. Dadah.